sebagai seorang guru. Semoga baginya selepas besar nanti kehidupan yang penuh gembira, ceria dan bahagia serta digunakan dengan kesihatan, kesejahteraan, ketenteraman dan ketenangan. Allahumma ya Munzilar Rahman, ya wa ya Fathil Barakah. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah kepadanya dengan ganjaran syafaat dan keredaan atas segala jasa dan pengorbanan yang telah beliau curahkan sepanjang menggelar seorang guru. Kau limpahkanlah rahmat dan berkatmu sebagai ganjaran kepada semangat juang yang tidak pernah erti putus asa di dalam memikul tanggungjawab sebagai pendidik, pemimpin, kakak serta ibu yang sentiasa menyumbang tenaga, idea dan kepakaran demi kecemerlangan anak bangsa. Mudah-mudahan segala jasa, pengembangan dan semangat beliau menjadi pendorong untuk kami meneruskan perjuangan sebagai seorang pendidik. Allahumma ya alim, jadikanlah ya Allah daripada kalangan hamba-hambamu yang taat dan bersyukur. Jauhilah kami ya Allah daripada melanggari perintahmu. Kurniakanlah kepada kami kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan yang sempurna, fikiran yang waras, minda yang cergas, rezeki yang halal, zuriat dan generasi yang beriman, serta kurniakanlah kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Allahumma jama' jama'ana jama'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin. Amin. Amin, amin. Amin, amin, ya Rabbul Alamin. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz. Terima kasih atas pimpinan penuh syahdu. Baiklah, untuk makluman semua, terutamanya Kak Zaiti, ya, sama lagi Kak Zaiti. Ya. Puan Zaiti macam former pula. Okay, okay, untuk makluman Kak Zaiti dan rakan-rakan sekalian, sebenarnya pihak BKG telah lama merancang majlis ni sebenarnya nak bersemuka. Okay, tapi tarikh pun kita dah tetapkan, kita nak bersemuka tapi memandangkan keadaan ketidaktentuan keadaan sekarang dan demi keselamatan, kemaslahatan kawan-kawan, maka terpaksalah ikut dengan keperluan untuk mengadakan secara maya. Dan inilah dia pada hari ini, alhamdulillah Allah izinkan untuk kita bersama-sama berkumpul secara maya dalam Google Meet. Saya yakin majlis ni walaupun tak bersemuka, tak grand kan, tapi ia akan menjadi kenangan yang tak boleh dilupakan buat kita semua. Lebih-lebih lagi Kak Zaiti sendiri, sebab ini adalah yang pertama kalilah kita raikan dalam talian majlis persaraan. Walau bagaimanapun Kak Zaiti, walau ringkas pun majlis ni sebenarnya tidak sekelumit pun mengurangi rasa ikhlas kita nak meraihkan perasaan akak. Okay. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan ini menjemput yang berusaha Puan Guru Besar, Puan Hajah Zuraidah binti Ahmad untuk menyampaikan ucapan beliau. Majlis mempersilakan. Okay, silakan GB. Ya, terima kasih pengacara yang evergreen. Dengar tak saya cakap? Lain saya dengar clear tak? Dengar saya. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, yang saya hormatilah barisan guru-guru penolong kanan dia ada pada ini. Kemudian yang diraikan pada hari ini, Ustazah Zaiti, guru-guru yang ada pada dalam talian, dan pada yang tak ada dalam talian tu, kita tak tahu mungkin dia tak boleh masuk kan. Jadi kalau dapat bersama-sama, alhamdulillah lah. So apapun, terlebih dahulu saya ingin ucapkan tahniah lah kepada Kelab Kebajikan Guru sebab akhirnya berjaya juga kita buat satu majlis untuk Ustazah Zaiti. Sebab bagi saya kalau berpindah tu, saya tak berapa sangat nak kita rasa lalat kalau tak buat majlis. Tapi bila majlis persaraan ni bagi saya, ini satu benda yang patut kita raikan. Apa cara sekalipun kita kena buat juga majlis ni. Syafiq dah banyak kali datang berbincang dengan saya, ada beberapa tentatif-tentatif dan akhirnya kita tertipu. Sebab semalam kononnya ada pengumuman kan Syafiq? Rupanya tak ada pengumuman pun. Kalau ikut kalau tak ada pengumuman tu, kita merancang nak buat minggu depan.
pada hari Selasa adalah cara-cara yang kelak kebajikan dah fikirkan. Tapi mengenangkan ada viral-viral yang kata konon ada pengumuman dan sebagainya, kita tak nak ambil orang kata apa tu risiko, jadi kita buat secara Google Meet. Tapi apa pun saya rasa, alhamdulillah, yang penting majlis kita selesai, hajat kita, hasrat kita untuk meraihkan Zaiti itu utamanya, kita nak selesaikan. Sebab saya takut Zaiti lepas ni mungkin nak balik ke Perak lah Zaiti. Boleh-boleh yeah, Zaiti? Ya, saya nak balik Perak. Bila-bila? Ujung bulan ni. Ujung bulan dah dapat dah kebenaran untuk rentas. Ah, nanti pergi balai polis sebab dia tak boleh awas sangat, dia kena awan dekat nak pindah nanti kena mohon. Okey. Dan sebenarnya untuk semua pengetahuan semualah, saya sebenarnya kenal Zaiti bukan di SKPD ya. Saya kenal Ustazah Zaiti ni sebenarnya dekat sekolah SK Sunggala. Ustazah Zaiti ni lama di SK Sunggala dan dia sebenarnya sebagai KP di sana tu. Bertahun-tahun jadi ketua panitia, lepas tu pindah ke SKPD, bersambung lagi ketua panitia. Maknanya di mana pun Zaiti ni diletakkan sebenarnya, kalau kita tu ada aura, kita ada kepimpinan, kita tetap akan dipandang. Siapa yang tahu dia dulu pernah jadi KP dekat sekolah lama, nampak? Bila datang ke sekolah SKPD, saya tengok dia terus jadi KP, dia terus. Satu kelebihan Zaiti ni lah, dia selalu buat kerja dia, dia suka buat kerja sendiri. Kalau benda yang dia rasa dia boleh selesaikan secara individu, dia tak kacau kawan-kawan dia yang lain. Dia akan buat dulu, akhirnya itu benda yang kebaikan tentang Zaiti lah yang saya nampak daripada sekolah Sunggala dulu. Zaiti, saya harap Zaiti terus sihat. Awal lah Zaiti, berapa beza Zaiti? Berapa umur kita beza Zaiti? Setahu dia. Kan? Nampak Zaiti dah, takpelah, apa-apa pun Zaiti, orang kata semoga terus sihat. Dan tujuan suara tu untuk menjaga suami kan? Dan jadi saya agak dapatlah orang kata hajat tu kan? Orang kata niat suami tu kan, bagulah kan? Jadi di mana pun, jadi sepanjang perkenalan, sepanjang kita bersama daripada Sunggala ke SKPD, ada apa-apa yang saya terkasar bahasa. Arahan-arahan yang bertimpa-timpa. Tak maaf. Jadi kosong-kosong lah Zaiti. Okey Zaiti. Akhirnya orang kata walaupun norma baru, kita buat sambutan macam secara online macam ni, sebenarnya itu mungkin rezeki Zaiti dapat macam ni. Rezeki kita ni yang ada dalam grup ni, kita pun tak tahu pencing kita besok macam mana. Silap gaya langsung tak boleh buat pencing kan, tak boleh buat majlis langsung. Jadi apapun, saya rasa itu saja. Selamat Hari Raya, maaf saya dah mati, dan sampaikan salam saya pada suami dan juga anak Zaiti. Okay. Kami ada ni. Okay. Sehat bang. Alhamdulillah cikgu. Okay. Semoga terus bersamalah, kekal ceria bersama dengan Zaiti. Okay. Bye. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada Puan Guru Besar atas ucapan sebentar tadi. Maksudnya GP dah kenal Kak Zaiti lagi lama lagi. Tapi saya personally tengok dia punya LC semua memang lengkap lah dengan segala kelengkapan tugas, dan memang tempat rujukan lah kalau nak tanya tentang sekolah sebagai orang lama dekat sekolah tu. Baiklah. Kita agenda seterusnya lain tidak kan adalah ucapan daripada orang yang kita, insan yang kita raikan pada hari ini. Itu ini majlis kan. Okey. Yeah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dihormati, dikasihi semua guru-guru besar, Puan Zuraidah binti Ahmad, Puan Hayati, guru peluang kanan, pentadbiran, Cik Azrid, Cikgu Azrid bin Baridan, guru peluang Ham, dan Cikgu Siti Hazah binti Muhammad Amin.
pengerusi BKG, AJK, semua guru-guru dan sekiranya ada anak murid dalam ni. Terima kasih. Terima kasih kerana menganjurkan Google Meet ni. Walaupun hanya Google Meet tapi ia amat bermakna bagi saya. Kurangnya boleh berucap juga lah untuk semua kan. Kita ada rakam. Kita merancang perancangan Allah tu yang terbaik. Kita doakan semoga guru-guru, murid dan semua dalam keadaan sihat dan dirahmati Allah selalu. Amin, insyaAllah. Teruskan mendidik anak murid, teruskan bekerja kerana Allah, ikhlas kerana Allah. InsyaAllah, ganjarannya tetap tinggi di sisi Allah. Dan nak minta maaf sekiranya ada salah silap, perbuatan ke, tutur kata ke, atau segala-galanya lah. Minta maaf daripada semua secara sengaja atau tak sengaja. Kita ni hamba Allah yang sentiasa buat kesilapan. Kadang kita tak sengaja, kita cakap tu kadang biasa je, tapi bagi orang yang dengar mungkin tak senang kan. Jadi Kak minta maaf lah. Kak pun dah maafkan semua guru-guru, semua yang ada dalam ni, maafkan. Kosong-kosong. Sebab kita tak tahu bila lagi kita akan jumpa kan. Di SKPD selama 5.5 tahun lah. Ya, memang saya lama di Sungala. Lebih kurang dalam 23 tahun. Wow. 22 tahun. Sungala. Sebelum tu di Pahang, kemudian di Sungala 23 tahun dan di SKPD. Semuanya kenangan manis lah masa kerja kan. Yang baik tu dilupakan terus. Doakanlah. Semoga kakak dan suami sehat menjalani hidup-hidupan hari tua bersama-sama. Hari tua. Dah tua lah. Bila pencin tu dia kira tua lah. Salam sayang buat semua. Semua staff. Saya rasa ada staff lah ni. Terima kasih. Okay, itu saja rasanya. Kalau ada Cikgu Sunggala dalam ni, kirim salam pada Cikgu Guru Sunggala. Minta maaf. Sebab lepas ni akak mungkin berpindah ke Perak. Kalau ada yang datang ke Perak, jemput lantai rumah. Teluk Intan dekat lah. Benara Condong tu dekat. Okay. Itu saja. Dari akak. Okay, suami nak cakap sikit. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Rasa macam pincin lah ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Guru besar, penolong kanan, guru-guru, staf-staf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ingin mengambil kesempatan ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin. Dan seterusnya, terima kasihlah pada guru-guru semua. Dan doakan kami yang akan berpencin, semoga sihat selalu. Dan sekiranya mana yang terlepas ke Teluk Intan, singgahlah ke teratak kami. Okey, selamat Hari Lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita jaga kita. Kalau ni boleh kita mungkin ada yang teraikan kat tim ni depan benar tapi makna ya ni ini
tak bekat. Pengacara dah beku. Okey, tak apalah. So majlis diteruskan dengan tayangan video yang dihasilkan untuk kas untuk yang diraikan pada hari ini, iaitu Puan Zaiti. Okey, semua boleh tengok. Assalamualaikum Mama. Assalamualaikum Niti Mak Akil. Dah tiba masanya Mama Bersara menjadi seorang pendidik.
Tapi Mama selamanya menjadi seorang pendidik kepada kami sekeluarga. Amri yakin anak murid Mama semua menghargai jasa dan bakti Mama selama ni. Amri sekeluarga doakan Mama dan Abah sentiasa dalam keadaan sihat walafiat dan segala jasa dan bakti Mama selama ni diberi ganjaran yang tertinggi daripada Allah Subhanahu Wataala. Terima kasih Mama. Mama. Bye bye. Selamat. Oh, terima kasih. Oh, pandai-pandai. Terima kasih. Good. Pandai tu cuaca. Okay. Terima kasih. Okay, demikianlah tadi tayangan video. Saya pun turut bersedih juga, tapi dalam masa yang sama gembira sebab lepas ni akak akan ialah spend masa dengan family, dengan anak cucu, masa yang berkualiti. Jadi sebenarnya ada kawan-kawan kita nak menyampaikan ucapan. Terima kasih. Jadi kita akan buka slot lah untuk rakan-rakan sekalian menyampaikan ucapan masing-masing. Ada yang dah tulis kat situ tu. Tak sampai hati agaknya nak menangis agaknya kalau ucap secara lisan. Tapi sebab kita record, baiklah kita abadikan kenangan ni secara verbal lah. Mari kita sama-sama sampaikan. Kita mulakan dengan DKG dulu. Syafiq, silakan beri ucapan. 50 slot ni. Okay. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Quick lah. Very quick. Cepat. Kepada Puan Zaiti dan suami, selamat menjalani kehidupan yang kata free life. Okay. Dah tak perlu fikir pasal kerja. Okay. Yeah. Hanya perlu fikir tentang family dan akhirat. So, insyaAllah. Dan semoga sehat-sehat selalu. Tak tua. Yes, manusia ni semakin muda sebenarnya. Okay, dah insyaAllah. Terima kasih semua. Terima kasih Kak Zaiti, terima kasih kepada Syafiq. Okay, itu sahaja. Okay, terima kasih Syafiq. Baik, terima kasih seterusnya. Terima kasih, Ham. Cikgu Azri. Saya ke? Dipersilakan. Baik, hati ada. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang usia Puan Besar, Puan Zurada, kepada yang diraihkan Puan Ustazah Zaiti, Cikgu Ahmad Syafiq, selaku pengurus CPD dan semua guru yang dihormati sekalian. Baru jumpa. Yelah. Saya tak adalah pun cakap lah. Saya semua nak ucapkan selamat bersara kepada Puan Zaiti dan selamat menjalani kehidupan yang bebas daripada urusan masalah sekolah. Dan kita pun baru kenal, saya pun baru nampak muka kat Zaiti. Selamat bersara dan selamat meneruskan amal ibadat. Semoga insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Cikgu Azri. Okeylah, bagi orang yang lebih lama mungkin bersama-sama, dipersilakan GPK pentadbiran kita, Ustazah Hayati, adakah? Silakan. Okay, kalau tak ada, kita
kita nak wakil panitia agama. Oh, ada satu. Ada. Okey, dipersilakan Ustazah Hayati. Hayati sedih. Dengar tak? Okey, dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Pengerusi yang berusaha guru besar Barisan JBK yang diraikan Ustazah Hayati dan suami. Ya. Yeah. Suruh korang lain dululah. Sedih dengar tu. Perlu masa bertenang ke? Tak apa, bagi orang lain dulu. Ha, baiklah. Okay, seterusnya ada permintaan daripada Kak Azlina. Ha, dia PM saya, dia nak berucap. Silakan Kak Azlina, Nathan. Nampak tak muka? Dengar tak? Dengar, nampak. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Zaiti. Ya. Yeah. Secara peribadi, kita dah kenal lama. Sejak dari tahun 1994. Ya, yeah, dulu Azlina guru sementara kan dekat sekolah Sungai Alam. SKS Sungai SBM tu. Dan jadi guru ganti di sana. Jadi dah lama. Yeah. Rumah Zina kan? Ya, dah lama makan kenal. Rumah Zina, ya. Yeah. Dah lama kenal akak di sana. Lepas tu akak masuk ke STPD. Akak memang seorang yang baik. Terima kasih. Lemah lembut, penyayang. Nak mohon maaf pada akak. Walaupun kita tak rapat mana pun, tapi nak kenal akak. Nak minta maaf. Halakanlah makan minumnya selama ni pada akak. Terima kasih. Tak ada. Kosong-kosong. Yang ni hadiah. Nampak tak hadiah? Hadiah ni dapat. Terima kasih. Panitia matematik. Terima kasih. Lama betul ya, dan begitulah berharganya pengalaman Kak Zaiti menjadi seorang pendidik. Baiklah, seterusnya dipersilakan Kak Faizah. Kak Faizah. Okay. Ada tak Kak Faizah? Okey. Mama ada ucapan. Dengar apa ke kawan-kawan mama buat ucapan. Okey, seterusnya ada siapa lagi ke pada PM saya lah, sebab kita buka secara semualah kan. Izzah dah tulis mesej. Tak apa, kita nak abadikan suara sekali. Silakan Kak. Hati dah macam dah. Ustazah, maaf terbatin Ustazah. Sama-sama. Terima kasih juga. Terima kasih. Ustazah, jangan lupa saya. InsyaAllah tak pernah lupa. Doakan semua sihat. Doakan semua diberkati Allah. Dalam hati jumpa. Tak jumpa dunia, mudah-mudahan kita jumpa di akhirat nanti di syurga. Baik Ustazah. Baik. Bye-bye. Baik, terima kasih Kak Faizah. Kita buka dua yang Ustazah Hayati, nak teruskan ke?
Boleh ke? Kak Yati. Oh, Kak Yati. Teruskan, nanti sudah habis. Teriak turun. Apa boleh guna? Boleh gunakan tudung. Baiklah. Seterusnya kita persilakan KP Pendidikan Islam yang barulah. Okey, selaku mewakili panitia pendidikan Islam dan juga sebagai orang kata orang yang ambil alih tu kan, dah belajar dah ilmu sebelum ni daripada Kak Zaiti. Jadi mari kita dengar apa yang Kak Ustazah Nurlida ingin cakapkan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Barisan GPK. Seterusnya yang diraikan Kak Zaiti. Saya rasa saya tak nak cakap panjang sebab saya takut hujan tak lagi. So saya ambil kesempatan ini, pertama sekali saya ucapkan terima kasih banyak-banyak pada Kak Zaiti atas segala tutur ajar yang diberikan pada saya. Walaupun saya rasa saya belum banyak sikit je menuntut lagi ilmu dengan dia ni, tapi apakan daya, insyaallah ilmu tu walaupun sedikit, saya apa orang kata, mudah-mudahan apa yang diberikan kepada saya tu dapat saya jadikan panduan. Dan saya juga mohon andainya saya ada apa-apa yang ingin saya tanya nanti, walaupun dah bersara, mungkin boleh juga boleh pada Kak Zai. Dan saya juga di kesempatan ini mewakili Panitia Pendidikan Islam dan Bahasa Arab. Mohon maaf Zai Batin, andainya sepanjang kita bersama terdapat salah silap yang kami lakukan. Dan andai kata ada gurau senda yang tak kena di hati ataupun tutur bicara yang tak berkenan, saya mohon maaf bagi pihak. Tak ada apa. Ya. Dan juga salah silap akak saya maafkan, tak ada dah apa-apa, kosong-kosong. Sesungguhnya akak adalah yang terbaik untuk saya. Mudah-mudahan dikurniakan kesihatan yang baik dan bersara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, terima kasih Encik Nurlida. Silakan untuk bagi ucapan. Hilang pula Syakir. Syakir nangis. Nah, sakit tengah nak keyau. Sakit tengah keyau. Ada lagi. Ada. Okey, dipersilakan Syakir. Okey, dengar kak, suara saya. Okey, dengar. Okey, assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, minta maaf banyak ni Syakir, banyak dosa tu. Tunggu saya. Okey, Kak Leti, saya mungkin mewakili panitia seni saya yang berjumlah 18 orang tu.
dan kawan-kawan semualah yang mungkin kawan-kawan lelaki lah yang belum ada dalam ni. Tapi sebenarnya daripada saya sendiri jugalah. Minta maaf banyak-banyak lah kak kalau ada salah silap dengan kak. Sepanjang saya kenal kak ni, memang akak ialah orang yang cakap lembut dan saya anggap macam mak saya sendiri. Macam mana nak kata, macam orang yang bagus lah. Seorang senior yang kita boleh buat contoh. Kalau nak tunjuk kata dia buat kerja bagus, datang kerja awal, mengajar pun bagus, ambil contoh dari akak Zaiti ni lah. Macam tu. Saya puji ni bukan sebab akak nak bersama. Bagus. Tapi ni memang betul. Daripada hati kelas saya lah. Dan kalau kami ni apa, akak tak ada dalam grup dengan kami pun, saya doakan kita ni tak di apa, berputus lah, kita punya ukhuwah tu tak putus lah kak silaturahim tak putus lah. Dan juga kalau jumpa kat luar-luar lah, kalau saya balik ke Semenanjung Utara ke, boleh lah sengah-sengah dekat Teluk Intan tu kak Okay, tapi apapun saya wakil kawan-kawan daripada saya sendiri juga, minta maaf lah kak kalau ada salah-salah dengan kak. Semoga korang semua penghibur. Semoga akak dan abang dikurniakan kesihatan yang yang elok lah, dan dipermudahkan urusan setiap hari sebagai suami isteri, ibu, ayah dan juga untuk keluarga akak lah, dan dengan kami semua abang terima kasih Syakir. Terima kasih kak, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baiklah, itu saja kesempatan kita untuk hari ini untuk bersama-sama dalam majlis beringkas ni. Terima kasih semua yang sudi hadir, tanda sokongan, dan kita doakan semoga Kak Zaiti dan suami serta keluarga keseluruhannya sehat, panjangkan umur dalam keberkatan dan berbahagia dunia dan akhirat. Jadi kami juga ingin mohon maaf sekiranya ada kasar bahasa, kesalahan sengaja atau tak sengaja atau besar, minta maaf dari hujung rambut hingga hujung kaki. Okay, minta maaf zahir dan batin. Semoga kita dapat jumpa lagi. Dan saya akhir. Jangan keluar lagi. Kita nak ambil gambar. Nampak persembahan satu. Satu fotografi. Okay. Saya minta tentang ni. Apa minta semua onkan kamera? Saya nak ambil gambar. Sorry lah, laptop saya tak ada kamera. Tak nak nyanyi tu. Tak usah nak nyanyi tu. Hello. Razia. Masalah kamera. Razia. Oh, Capik. Capik, aku dah on. Yoi. Capik. Ya. Ni saya nak pelik sikit ni. Pasal apa Ustaz? Kak Ismail. Ni, Ustaz Firdaus. Sebenarnya saya nama dia Raja Ismail. Awet mana tu? Itu saya masuk dengan akaun rumah saya. Oh, awet. Rumah yang pertama. Ada skandal. Okay, ready. Balik. Sniping tu je lah. Okay. Satu, dua, tiga. Okay. Sekejap, satu lagi. Faisal buat hal. Semua buat. Tanda lo. Sikitul. Baru bangun. Okay, ready. Satu, Lailah, kak. Dua, tiga. Ya. Lo. Lo, abu bangun. Bukan sisi kita. Hello, Capik. Nak nyanyi sampai lagu ni. Tak usul nak nyanyi tu. Capik.
Bucket hero lah. Ha, cepat Ustaz. Sebelum tu, sebelum Papa pada Puan Zaiti. Dekat Zaiti lah, Kak Zaiti hari Selasa ni kalau tak ada PKP ataupun hari Isnin kalau tak ada PKP lah. Apa Kak Zaiti boleh datang ke sekolah untuk collect, untuk ambil cenderahati-cenderahati daripada panitia-panitia. Semua letak di situ. Minta maaf tak ada penyampaian secara bersemuka. Aduh, baik tu. Dekat pejabat, hadiah apa cabutan bertuah pun saya dah letakkan kat pejabat. Dan hari Selasa nanti pun Kak Zaiti akan tanam pokok lah. Pokok depan library. Ustaz Usuk ada. Ustaz Usuk ada. InsyaAllah. Okay. Hello, hello. Mama. Hey, Ustaz, kalau Ustaz kata nak nyanyi. Ah, Ustaz. Hello, hello. Mal, nampak hidung, Mal. Oh, Ustaz. Hello, hello, hello. Hello, hello. Boleh? Boleh. Oh, anak Kak Zaiti ada sekali ya. Era Amri ya. Ada. Ah, terima kasih video. Video last minute, satu yang tu memang best. Nanti saya hantar video kat Kak. Ya, terima kasih. Pejam, muka sebalik. Tak tahu, aku setting one take. Oh, ni, Kamal. Nak cakap sesuatu, Kamal. Mal, hello, Jepik. Hello, Jepik. Salah silap. Tak dengar, Mal. Dengar cerita, Kamal. Hello. Ha? Ucapan dekat Kak Zaiti, Mal. Ngomong tidur, Mal. Hello. Hello, dengar. Ada dengar, Mal, semua? Cakap. Mal, nampak dalam hidung tu ada sesuatu. Rada kamu panjang juga lagi. Hello, Kak Zaiti, Kak Zaiti. Ya, kalau Tuhan datang untuk intern, bagi tahu lah. Kita tengok jam. Okay, pertemuan kita di suatu hari melahirkan ukhuwah yang sejati. Bersabarlah di atas dugaan, kau tetap pergi dua. Kan ku utuskan salam ingatanku dalam doa, kudusku sepanjang waktu. Ya Allah, ampunilah dosaku di atas perpisahan ini. Sekian, terima kasih Kak Leti. Terima kasih. Oh, kalau ada muzik sedap tak? Sedih lah pula. Terima kasih Ustaz. Ada lagi tak persembahan? Faizal orang tak pening kan macam tu. Kak Zaiti. Hello. Hello. Okay, Anwar. Aduh. Saya nak bagi ucapan sikit boleh? Boleh. Sikit je tau. Boleh. Terima kasih Kak Zaiti. Terima kasih Kak Zaiti banyak bagi pertolongan. Sejarah saya bersama Kak Zaiti semasa menjadi AJK Hadiah suatu pertandingan merentas desa peringkat kebangsaan dulu. Memang hebat Kak Zaiti ni, memang tenang walaupun masa tu tengah huru-hara di, saya ingat di Tiara Beach Resort lah masa tu. Kalau tak silap. Sekarang ni dah jadi Ehsan Waterpark. Memang hebat Kak Zaiti ni, memang hebat. Susun hadiah semua memang hebat. Saya memang salut lah masa tu. Jangan arwah cikgu saya pun masa tu. Terima kasih Kak Zaiti. Bye. Kak Yati dah tak boleh cakap dah. Kak Yati tengah cari tisu lagi.
Berapa lagi? Lagi. Lagi. Kak Ani, Kak Ani. Orang mau menangis. Kan? Ya, ya, ya. Nak apa, nak apa nanti? Tak dengar. Okay. Ah, nyanyi sikit eh. Sikit je. Selama ini ku mencari-cari teman yang sejati buat menemani perjuangan suci. Bersyukur kini padamu ilahi, teman yang sejati. Orang tak teringat dah lirik. Everybody come on, sing along. Perjuangan suci. Padamu ilahi, teman yang sejati, teman selamani, perjuangan suci. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Macam tak, tak payah, tak payahlah kita duduk kat sini lah, sampai sampai Kak Yati masuk. Kak Yati masuk. Assalamualaikum. Nak sampaikan satu lagu nasyid daripada YouTube boleh tak untuk Kak Yati? Boleh, boleh. Saya pasang. Di saat pertama kali berada di sini ternyata dengar. Terima ternyata kini kita masih bersama. Ya, melodi yang beralun dan setia, lain kata-kata melaku semoga akan dapat menyentuh hatimu dan takkan kau lupa kita pernah. Pernah bertemu, takkan pernah tahu.
kasih. Sayang semua. Sayang Kak Zee. Kita sebenarnya kita dah habis dah majlis. Okay. Kita dah habis dah majlis tapi apa siapa yang nak live dah boleh dah live sebenarnya. Tapi itulah berat hati rasanya. Berat hati rasanya minta maaf banyak-banyak Kak Zee tak boleh nak buat majlis yang betul-betul bersalah ke rasa saya. Tapi Selalulah member kita duduk sana. Selalu singgah tu apa? Apa warung Wak Jamin. Ada udang galah tu di Intan tu. Ada. Di tepi sungai. Okey, bye semua. Okey. Okey semua. Assalamualaikum. Kak Zaiti. Bye-bye kakak. Mak. Bye-bye. Okay, Mak. Terpinggang-pinggang lagi, Man. Ya, sir. Hai. Ya, sir. Ucap. Bye-bye. Najla. Bukan Najla. Najla. Yusuf. Aileen mana, Aileen? Tak nampak Aileen. 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 Dah kau baik-baik mak dia. Aileen.